Sepatutnya kita sebagai seorang manusia, kita tak perlu pun untuk mind orang lain punya business. Contoh dia ada hak, dia ada that her Instagram atau his Instagram. Tak kisah dia nak post apa pun. Kita sebagai seorang manusia, kita boleh tegur, kita boleh tengok. Tak perlu pun untuk jadi negatif. Sebab faham. Bagi I, tak semua orang tunjuk. Mungkin dia nak inspire orang supaya jadi macam dia, supaya percaya macam dia. Okay, faham. Bagi tadi, dia grad dekat luar negara, perlukan orang lain. Mungkin dia nak tunjuk yang dia dah percaya. Dan orang lain pun boleh ikut sejak dia. And dia tak ada niat pun untuk tunjukkan dia negatif. Tapi, kita sebagai orang yang melihat ni tak perlu negatif pun sebab banyak lain, banyak benda lain yang tersirat di sebalik gambar tu. Kenapa kita jadi negatif? Pasal sukses memang akan ada orang yang tak suka, tapi banyak lagi orang yang akan inspired dengan kita. So, rasa you nak share tu sebab kebaikan, share lah. Kalau untuk menunjuk, it's up to you, tapi memang akan ada orang yang tak suka. Mungkin ada orang yang tak suka juga, tapi memang akan ada orang yang inspired by you. So, bagus untuk share lah. Tak kisahlah get you up sebab tak boleh nak tengok. Jadi, kita teruskan ni. Oh, Aina, very